nama penuh baginda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, juga digelar Al-Amin Al-Sadiq Rasulullah dan Abu Al-Qasim, dilahirkan pada subuh Isnin 12 Rabiul Awal, dikenali sebagai Tahun Gajah sempena peristiwa tentera bergajah Abraha yang menyerang kota Kaabah. Dilahirkan di rumah Abu Talib Makkah Al-Mukarramah, nama bapa Abdullah bin Abu Muttalib bin Hashim, nama ibu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf, pengasuh pertama Barakah Al-Habsyiyah, digelar Ummu Aiman, hamba perempuan bapa Rasulullah, ibu susu yang pertama Tuwaibah, hamba perempuan Abu Lahab, ibu susu yang kedua Halimah binti Abu Suaib. Al-Sa'diyah, lebih dikenali Halimah Al-Sa'diyah, suaminya bernama Abu Kabsyah. Kisah Nabi Muhammad pada usia 5 tahun. Peristiwa pembelahan dada baginda dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan syaitan. Pada usia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa, kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Baginda dijaga oleh Ummu Aiman, hamba perempuan bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibiayai oleh datuknya Abdul Muttalib. Pada usia 8 tahun, datuk Nabi Muhammad Abdul Muttalib meninggal dunia. Baginda dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Pada usia 9 tahun, baginda mengambil upah untuk mengembala kambing bagi penduduk kota Makkah dengan mendapat upah yang sedikit. Pada usia 12 tahun, bersama saudaranya Abu Talib bermusafir ke Syam kali pertama atas urusan perniagaan di kota Basrah, negeri Syam. Seorang pendeta Nasrani bernama Bukhara telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan mengenai pengutusan seorang Nabi dalam kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. Pada usia 14 atau 15 tahun, baginda terbabit dalam peperangan Fijar. Baginda menyertai peperangan itu dalam beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah dalam medan perang berkenaan. Pada usia 20 tahun, baginda telah menyaksikan perjanjian Al-Fudul, iaitu perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di kota Mekah. Pada usia 25 tahun, musafir kali kedua ke kota Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Khuwailid. Perjalanan Nabi ke Syam telah ditemani oleh seorang lelaki dikenali sebagai Maisarah. Baginda kemudian bersama Abu Talib dan beberapa bapa saudara Nabi bertemu Amru bin Al-Asad, bapa saudara Khadijah, untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Pada usia 35 tahun, banjir besar melanda kota Makkah dan meruntuhkan dinding Kaabah. Pembinaan semula Kaabah dilakukan oleh pembesar dan penduduk kota Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kemuliaan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya, sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung siapa yang akan meletakkan batu berkenaan. Pada usia 40 tahun, baginda menerima wahyu pertama di Gua Hira di puncak Jabal Nur sebagai pelantikan Nabi dan Rasul akhir zaman. Pada usia 53 tahun, baginda berhijrah ke Madinah Al-Munawarah dengan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rombongan tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah. Pada usia 63 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah Al-Munawwarah. Wallahu a'lam.